Gorila adalah hewan primata yang hidup di daerah tropis dan pegunungan Afrika. Gorila memiliki postur atau bentuk tubuh besar dan tidak pernah menyerang hewan lain maupun manusia. Hewan ini mengalami penurunan jumlah, dikarenakan menjadi sasaran pemburuan serta habitatnya yang rusak. Saat ini jumlah gorila yang ada di Afrika tinggal beberapa ekor dan harus tetap dipertahankan keberadaannya. Panda merupakan hewan pemakan bambu yang tersebar di wilayah China. Panda mencari makanan pada malam hari selama 10-12 jam per hari. Keberadaan panda yang ada di dunia adalah kurang dari 1000 ekor. Penurunan jumlah panda disebabkan karena rusaknya habitat yang selam ini hewan tersebut tumbuh, serta akibat perburuan manusia yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, panda merupakan hewan yang dilindungi guna mencegah kepunahan. Selama ini panda identik dengan warna bulunya yang putih dengan motif hitam. Namun ternyata, ada panda dengan warna yang tak umum, yakni bermotif coklat. Uniknya, panda coklat ini cuma ada satu di dunia. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya.